Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami muliakan Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, yang kami hormati para kiai, para asatidz, para asatidah, para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Kata Imam Syafi'i, al-iman yajidu wa yanqus, iman itu bertambah seperti gelombang. Kayak gelombang lautan, kayak gelombang angin. Al-iman yajidu wa yanqus. Nah, untuk itu pada kesempatan yang baik ini, di bulan Ramadan, yang bulan yang betul-betul dimuliakan oleh Allah, di 12 bulan, satu bulan dimuliakan di mana? Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, Allah janjikan di malam-malam puasa bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tidak ada pada malam-malam yang lain dalam satu tahun. Begitulah Allah menjanjikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu baca, cermati, pahami, kaji, tentang Allah. Karena ayat Allah itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Ini adalah petunjuk. Ini disinilah Allah ada. Yang kedua adalah alam semesta sebagai ciptaannya. Nah, untuk itu kita harus belajar dan belajar untuk bagaimana kita mempelajari alam semesta ini agar kita lebih tahu tentang hakikat Allah itu sendiri. Semakin kita tahu hakikat Allah, maka tentu kita akan meningkatkan iman kita kepada Allah. Tapi semakin kita tidak tahu sesungguhnya bagaimana Allah, kita menjadi orang sombong seakan-akan kita semua lebih tahu dari apa yang ada di alam semesta ini. Kita ayo sama-sama kita kaji yang ada di dalam Al-Quran. Ayo kita kaji yang ada di alam semesta ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Profesi apapun yang Bapak Ibu miliki, yang kita ambil saat ini, apakah sebagai guru, sebagai petani, sebagai pedagang, jadilah orang-orang yang muttaqin. Sesungguhnya akan bahagia pada saat nanti kelak. Karena itu kami menghimbau, mengajak kepada kita semua, jangan merasa bahwa kita di ujung timur Indonesia terus tidak dilalai. Kita sudah terantuk atas nama dinasnya, terantuk atas nama situasi dan kondisi yang ada di kampung halaman kita. Yang pasti inilah adalah perjalanan kita untuk bagaimana kita merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum-kaum itu merubah nasibnya sendiri. Saya kira demikian. Mudah-mudahan silaturahmi pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ila nawal Allahumma fi ila wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.